Ada Pak Arif Gunawan sebagai speaker kita. Pak Arif has more than 30 years experiences and has recognized as the leading business development strategist, luxury hospitality specialist in IHG, Shangri-La, Accor and Compass, including hospitality and tourism investment consultant in Global H HVS Hospitality Valuation Services, Goldwell Banker Property and World Trade Center. And currently, he leads LPH worldwide and chairs the International Luxury Travel and Hospitality Affiliations, where headquartered in Singapore. And since 14 years ago, he has developed several hotels, theme parks, tour and travel, property management. And currently, he passionately develops and organizes international kingdom masterclasses across Southeast Asia. An Indonesian diaspora. Multilingual, hands-on, multifunctional expert with outstanding motivational skills, and we said that he is regularly invited to deliver keynote speeches and masterclass at universities, colleges, international companies, and organizations. His executive management experiences are undergirded with equally extensive academic achievements, which includes several master and doctorate programs. Top performing strategies with a huge drive for winning is always his tagline. Mari berikan tepuk tangan buat Pak Arif. Uh, kami persilahkan. Selamat merayakan Hari Raya Galungan dan juga Hari Pahlawan yang bersamaan. Uh, pada hari ini lebih kepada masterclass judulnya bahwa kita bisa berinteraksi langsung ataupun ada sanggahan kita bisa diskusi bersama sharing di sini as judul yang kami buat yaitu shifting in leadership style pada akhir-akhir ini, muncul banyaknya perubahan, banyaknya movement daripada leadership atau kepemimpinan. Saya sangat senang sekali, biarpun kecil sedikit, kita bisa berinteraksi langsung. Bila ada pertanyaan, bisa langsung tanya, kita bisa diskusi. Jadi lebih lebih bebas atau lebih luas leluasa. Seperti yang kami sebut adalah kita lebih leadership masterclass di dalam bulan November ataupun Desember nantinya. Shifting in leadership style. Di dalam pariwisata Indonesia pada khususnya, dibutuhkan beberapa bukan beberapa saja banyak leader-leader yang bergerak di bidang pariwisata atau secara industri adalah travel, hospitality ataupun activity. Jadi bagaimana kita bisa tetap tangguh dan tumbuh di dalam masa krisis di de, di bidang pariwisata pada khususnya Indonesia bagaimana kita bisa tetap tangguh. Krisis umur, pada khususnya krisis pada akhir-akhir ini, tidak padang bulu, semua dihajar. Kalau kita bisa lihat bersama, secara global, tourism is dying, tourism is inactive, tidak aktif, sehingga penerbangan kalau dibilang total berhenti juga tidak tetapi hampir 95% berhenti. Kalau kita bisa dilihat bersama krisis is shifting leadership. Jadi kalau secara lengkapnya adalah krisis atau krisis is shifting leadership. Crisis is shifting leadership. Dengan adanya krisis itu merubah paradigma kepemimpinan, merubah attitude kepemimpinan, merubah strategi kepemimpinan, dan merubah dari pemimpin itu sendiri. Krisis, kalau kita tidak kuat, krisis akan membawa kita ke jurang, kehancuran. Tetapi, kalau kita bisa mampu, kita bisa shifting perubahan yang meningkat. Mengapa saya ambil kata shifting? Karena shifting itu lebih kepada uh, yang bagus-bagus, bukan yang jatuh. Jadi saya ulangi lagi, crisis is shifting shifting leadership. Kalau kita lihat bersama-sama beberapa uh, 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 pandangan, ya, do you see what we see? Di dalam leadership, di dalam leadership itu yang lebih saya lihat sebagai potensi yang di sini yang kita ambil adalah do you see what we see, apakah kamu melihat apa yang kami lihat, sehingga dari kacamata luar bisa menyangka bahwa leadership bagus, leadershipnya, atau kepemimpinannya bagus, bisa dilihat dari luar juga bahwa leadership Anda. Menurun, kita bisa lihat dari kalayak secara sociality atau sosialita bahwa leadership Anda kurang optimal. Jadi, beberapa kita lihat bisa leadership, kita bisa lihat dari luar dan juga dari dalam. Dari dalam, apakah kita sendiri bisa melihat itu semua? Karena dari luar biasanya lebih banyak melihat atau terlihat, tetapi kalau dari dalam, apakah kita merasa bahwa kita jatuh, turun, ataupun naik. Kita lihat bersama-sama daripada political geografi ataupun global leadership. Ini ada beberapa leader dari apakah ini politik, apakah bisnis, apakah spiritual yang sebelumnya saya taruh Gandhi itulah salah satu daripada dibilang leader movement ya atau shifting leader movement yang lebih bagus saya kasih contoh untuk di India jadi shifting leadership untuk Gandhi pada saat itu bagaimana membuat suatu perubahan-perubahan yang signifikan. Beberapa tokoh-tokoh yang ada di gambar saya tidak akan sebut satu persatu karena yang kita bahas nantinya adalah seperti di selanjutnya. Ada tujuh leaders wanita. Ini topik yang akan dibawa nanti tanggal 24. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Uh, kalau uh, kalau bapak-bapak ada tertarik ataupun ada teman uh, tanggal 24 nanti kita akan undang leader salah satu leader wanita yang untuk bisa membawakan jadi bapak-bapak Bapak atau ibu yang ada di sini uh, bukan hanya topiknya hanya wanita uh, ataupun pria saja tetapi kita akan buat uh, secara global atau secara unisex. Nah, mengapa saya uh, uh, ambil tanggal 24 topik untuk leadership atau woman leadership in crisis. Daripada tujuh ini, mereka berhasil bagaimana menangani lebih efektif lagi di dalam leadership penanganan krisis yang ada di negara masing-masing. Nanti akan ada video tanggal 24 nanti, kami saya bawa di sini, karena ini salah satu juga contoh di mana leadership yang yang topiknya akan kita bahas juga. Yang ada tujuh di dalam screen ini adalah leader eh, eh, di dalam masa krisis yang dibilang tangguh dan resilient. Ya. Nah, adakah bapak ibu sekalian kenal dengan saudara ataupun bapak yang ada berdiri di depan jalan di sini? He is my leader. Suka tidak suka, masih sampai sekarang ada pro dan kontra, ataupun suka dan tidak suka. Presiden kita mau tidak suka, presiden kita sudah melampaui satu periode. Ini adalah periode yang kedua. Suka dan tidak suka, negara-negara di luar mengakui, sehingga diangkat menjadi presiden daripada J20. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita perlu bangga. Saya di Vietnam sekarang atau sampai sekarang ataupun teman-teman yang dari Malaysia dan Singapura Indonesia mendapat apa istilahnya kesempatan atau terpilih daripada menjadi presiden G20 atau pimpinan daripada G20 negara Malaysia masih sengok-sengok untuk bagaimana bisa kembali ekonominya Singapura masih berusaha untuk memerangi daripada COVID-19 yang merajalela Dibilang ini wave berapa, wave-nya sudah nggak terhitung lagi. Wave-nya terus datang. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, dari kacamata dari luar ataupun di luar Indonesia, kita perlu bangga. Presiden kita disebut-sebut di berita internasional, termasuk di Vietnam. Teman-teman di Vietnam pun juga berdemikian. Presiden kamu hebat, bisa menangani daripada COVID-krisis sekarang, malah terpilih menjadi presiden G atau pimpinan G20. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu bangga dengan punya Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu kita perlu juga berterima kasih kepada Tuhan bagaimana kita bisa mendapatkan pimpinan yang sampai sekarang bisa steady. Ya. Mungkin kita mendengar negatif atau info-info di sekelilingnya, ya kita perlu berdoakan atau kita doakan sehingga Bagaimana bisa menuju lebih ke wisdom atau kebijakan-kebijakan yang bisa mengayomi semuanya. Tidak mudah untuk memerangi krisis di tahun sekarang ini. Tidak mudah untuk mengatur 270-an juta penduduk. Nanti kita bahas di contoh-contoh daripada leadership yang kita akan sampaikan nanti. Leadership pada siang hari ini kita akan bahas atau kami akan setiakan dua tahap. Sepertinya setelah saya bolak-balik materinya dari kemarin, sepertinya akan saya lanjutkan lagi dengan materi leadership di awal bulan depan Desember. Masih lanjutan daripada leadership sore hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagialah yang bisa mengikuti pada sore hari ini sehingga kita akan berkelanjutan di dalam materi selanjutnya. Baik, shifting in leadership style, in style. Jadi gaya, bagaimana perubahan, bagaimana merubah daripada gaya kepemimpinan atau secara natural ataupun secara krisis bahwa akan merubah daripada gaya kepemimpinan. Secara definisi daripada uh, leadership, apa itu leadership? Bahwa the ability of individual to lead other individuals or organization in order to achieve certain objective. A leader is someone who is able to guide, influence, and inspire. Ini secara informasi, secara uh, general, kami ambil daripada University of Sherbrooke bahwa leader seseorang leader atau seseorang pemimpin itu yang bisa mempunyai kemampuan ya suatu individu yang mempunyai kemampuan untuk memimpin individu-individu yang lain atau seseorang yang mampu memimpin daripada organisasi untuk bisa mendapatkan objektif atau tujuan seorang leader adalah seseorang yang mampu untuk menggait, menggait apa itu, Me menunjukkan ya seseorang yang mampu bisa menunjukkan dan mempengaruhi dan juga menginspirasi. Jadi bapak ibu sekalian, Joko Widodo buat saya adalah my inspirator, my leader, also my guider, also my influencer. Presiden kita yang telah diakui secara dunia banyak yang mengakui kehebatan di dalam menangani Covid-19 atau krisis. Diakui atau tidak diakui, saya yang saya bicarakan tidak dari dalam negeri tapi dari kacamata luar negeri. Maksud saya bagaimana di luar melihat Indonesia. Kalau di dalam negeri sering saya tidak membaca dan tidak mendengar karena beritanya kadang-kadang lebih sering kurang bagusnya. Itu adalah suatu leadership contoh yang kita akan bahas pada sore hari ini juga. Jadi saya ulang lagi bahwa leader atau pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menunjukkan atau mengarahkan seseorang atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan. A leader sendiri adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menunjukkan atau sebagai guide petunjuk ataupun uh, pempengaruh pem dan juga penginspirasi ini adalah leadership secara umum atau leadership secara umum dua major leadership dua faktor major leadership yaitu content dan people oh, sorry konteks dan people apa itu konteks? Konteks adalah situasi, konteks adalah gambaran di dalam keadaan yang real. Konteks adalah situasi yang real, konteks adalah situasi yang ada beserta orang-orangnya. Jadi ada dua major factor di dalam leadership. Konteks situasi dan juga orang-orangnya. Siapa orang-orangnya? Termasuk tiga, pemimpinnya sendiri ya oposisi dan followernya. Jadi Bapak Ibu sekalian di dalam leadership atau kepemimpinan yaitu ada dua hal faktor yang mayoritas yaitu konteks dan juga orang atau human ataupun people. Konteks, apa itu konteks? Ini yang saya mau sharing, konteks konteks ada contoh salah satu konteks dalam situasi yang sekarang ada konteksnya adalah Covid-19 atau pandemi. Jadi dalam situasi pandemi sekarang ini secara konteks umum akan mempengaruhi situasi sosial, ekonomi, politik dan organisasi dan orangnya. Jadi di dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian bahwa dengan adanya krisis ataupun Covid-19 itu mempengaruhi dari para sosialita kita, ekonomi kita, political kita, ada ditambah lagi adalah keamanan kita atau safety atau security. Jadi organisasional di sini secara umum termasuk orang-orangnya human. Jadi Bapak-Ibu sekalian bahwa adanya COVID-19 ini secara kepimpinan secara seluruh ataupun bukan hanya individual tetapi secara global juga akan mempengaruhi di dalam sosial, ekonomi, politik, security, atau safety organizational. Yang kedua adalah people atau orang-orangnya. Kita bisa lihat dua gambar ini Bapak-Ibu sekalian. Di dalam dua gambar di sini, With which team do you want to go to the final? Kalau kita melihat kalau dari sebelah kanan eh, sebelah kiri saya adalah yang merayakan suatu kemenangan, merayakan suatu kegembiraan, merayakan suatu eh, eh, kesuksesan ataupun kecapean, pencapaian. Kalau kita lihat bersama yang sebelah kanan kalau dari saya adalah sebelah kanan saya lebih kepada eh, sadness ataupun kesedihan atau ke mer, ke menung, menerungan jadi mener, merenung ataupun lebih tidak antusias. Jadi kalau kita lihat dari dua gambar ini Bapak -Ibu sekalian di mana kira-kira kesuksesan itu ada ataupun eh, yang seperti contoh di sini kira-kira siapa yang akan melaju kepada final dalam arti pertandingan. People atau the people and context. Jadi konteks dan orang-orangnya. Di dalam konteks kita lihat konteksnya adalah Covid-19 atau krisis sekarang ini. Ada yang namanya akan mempengaruhi atau evolution. Evolution of change. Nanti evolution of change kami akan bahas sesi yang kedua leadership bulan depan awal minggu yaitu the evolution of leadership. Ini saya bahas kecil sedikit atau pembukaan saja bagaimana evolusi dimulai. Evolution of change. Ada dua diagram yang vertikal dan horizontal. Emotional reaction. Jadi akan mempengaruhi emotional reaksi, reaksi daripada secara emosi. Jadi Bapak sekalian nanti kita akan bahas di mana akan mempengaruhi daripada emotional reaction kita, reaksi daripada emosi kita, dan dengan waktu secara singkat. Contohnya saja, begitu ada PPKM, istilah bahasa Indonesia-nya, kalau di, Indonesia, di luar adalah lockdown, apakah lockdown semi-lockdown, local lockdown, international lockdown, global lockdown, atau local lockdown, atau individual lockdown. Jadi, emosional reaksi atau reaksi daripada emosional ini akan mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Demikian pula, dalam waktu tenggangnya juga akan mempengaruhi juga. Apakah sekarang lusa atau besok, dalam waktu jangka pendek atau jangka panjang? Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bersama di dalam reaksi emosional. Saya kasih contoh ini, kalau satu bahas-bahas nih, Bapak Ibu sekalian reaksi begitu ada perubahan atau shifting leadership atau changing leadership. Langsung dia naik secara emosional. Kalau ada ada suatu perubahan kepemimpinan di suatu organisasi ataupun peraturan di suatu perusahaan ataupun bisnis ataupun usaha, begitu ada perubahan pasti ada suatu kejutan. Karena di dalam di, di dalam situasi COVID sekarang ini Pak Ibu sekali yang namanya uncertain situation. Jadi situasi yang tidak menentu ini akan sering menjadi atau suatu kejutan-kejutan bila mana pengumuman-pengumuman yang didengar bersama itu akan membuat suatu kejutan-kejutan ataupun surprise change is now. Jadi bila mana ada perubahan diumumkan akan menjadi suatu kejutan di dalam organisasi tersebut waktunya apa? dalam waktu singkat reaksinya sangat tinggi. begitu link pengumuman diumumkan langsung naik. bang akan menimbul anga, menimbulkan apa? jadi dalam shifting evolution ini waktu yang singkat dan waktu yang singkat juga akan menciptakan suatu confusion. kalau kita lihat bersama di bawah yang kedua yang pertama adalah surprise and change announce. Yang kedua adalah confusion, kebingungan Bapak Ibu sekalian. Jadi kebingungan di sini akan menimbulkan situasi apakah itu akan ignore kalau ada orang grafik yang kedua atau bulat yang kedua lingkaran yang kedua eh, sorry lingkaran yang ketiga apakah ada orang yang hanya menelantarkan atau tidak ngaruh nggak ngaruh ya bahasa bahasa biasa misalkan ah ini sih nggak ngaruh jadi mereka bagian daripada ignoring the fact jadi mereka akan men denial ataupun menolak daripada suatu perubahan saya juga salah satu yang masih denial daripada perubahan saya seru serang saya tidak mau ada yang namanya istilah new normal new life saya lebih sering adalah same What, what happened yesterday apa yang terjadi yang lalu sekarang dan kemudian hari adalah tetap sama tetapi beberapa Bapak Ibu sekalian beberapa orang akan menimbulkan yang kalau grafik lingkaran yang keempat yaitu menciptakan suatu kemarahan atau ketakutan atau kepahitan bitterness anger kemarahan bitterness kepahitan fear takut ya jadi bisa beberapa akan menciptakan atau menimbulkan seseorang itu kalau denial dia cuek-cuek aja, memang gue pikirin nggak ngaruh. Tetapi kalau orang yang sangat pemerhati dan sangat melakukan kegiatan yang terus memonitor situasi lingkungan akan menjadi apakah dia akan marah, kepahitan atau malah ketakutan. Sehingga di dalam situasi di sini konteks di sini Bapak Ibu sekalian. Ada yang muncul yang namanya negotiation minimize the impact. Jadi kita secara pribadi atau secara organisasi, secara individual, secara kepemimpinan. Pemimpin tersebut mempunyai rasa yang namanya negosiasi dengan diri sendiri beserta dengan situasi yang ada di lingkungan. Oleh karena oleh karena itu di dalam negosiasi atau minimizing the impact apakah akan ngaruh di dalam lingkungan kita? ini tergantung daripada pembawaan suatu pemimpin itu sendiri. Karena akan terus kalau masih larut, bahasanya larut, di dalam jiwa ketakutan dan anger kemarahan akan muncul lebih parah lagi yang namanya frustration feeling of having lost hilang kalau bapak ibu sekalian tidak kuat di dalam kepemimpinan pribadi having lost is my fear jadi kalau ada sesuatu pemikiran yang hilang, itu adalah ketakutan saya. Kalau seseorang sudah tanpa mempunyai rasa. Kalau tanpa mempunyai rasa, dia akan kecewa, frustasi, dan having loss. Apa akibatnya, Bapak-Ibu sekalian? Banyak yang kita temui bersama, ada yang namanya bunuh diri. Kalau yang namanya bunuh diri ini, Bapak-Ibu sekalian itu dari sudah ke, apa istilahnya, uh, kepahitan yang sangat dalam dan frustasi yang tip, seperti tidak ada solusi dan perasaan yang merasa hilang dan tidak ada uh, lingkungannya jadi lost everything sehingga punya perasaan lost why should I live untuk apa saya akan meruskan hidup saya disitulah jatuhnya suatu kepemimpinan pribadi ataupun uh, turunnya atau decline ya, merosotnya dalam pemikiran daripada pemikiran leadership ataupun secara pribadi. Kalau kita mau get up, we can do that. Ya, kita bisa get up. Kita bisa naik lagi. Oleh karena itu, di dalam frustasi hati Bapak, dalam pikiran Bapak, kalau misalkan sudah mulai frustasi, feeling of loss, get back. Harus bisa dikembalikan lagi. Renew your mind. Jadi akan mengembalikan lagi mengembalikan lagi dalam dalam pikiran-pikiran dan bagaimana caranya? Ya, harus ada trial, tes. Limited test ataupun trial. Kita akan coba. Bisa enggak kita melampaui daripada situasi eh, sekarang yang tidak menentu ini? Bisa enggak saya melanjutkan lagi? Dengan demikian, bisa dibilang negosiasi atau kompromi daripada perasaan pribadi, perasaan daripada kemimpinan itu sendiri, sehingga di dalam testing ini yang namanya nanti ada yang is, is, uh, namanya ada acceptance kita akan menerima kenyataan. dengan nama lain adalah integration of the new reality. jadi dengan menerima perasaan menerima perasaan uh, uh, mengakui ini adalah suatu perubahan, integrasi kepada new reality atau new norm. People many people says that new norm atau new reality. Nah, setelah ada acceptance, perasaan menerima Bapak Ibu sekalian. Itu akan ada muncul yang namanya engagement the change is perceived positively. Dengan adanya acceptance Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa menerima situasi perubahan dengan secara positif. Kalau kita tidak bisa mencapai istilahnya W atau Evolution of Change, ini dari Surprise Into Engagement, dari kejutan menjadi suatu uh, uh, ikatan secara positif memang dibutuhkan yang namanya tahap-tahap uh, bitterness, anger denial, ataupun frustration di sini. Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah konteks daripada COVID-19 merubah atau meningkatkan suatu leadership atau shifting. Sekarang the people, the people and COVID. The people and COVID ini saya buat saya buat adalah segi empat atau cross ya. Cross di sini saya tempatkan ada dua ada empat bagian atau dua bagian ini adalah positif, aktif and destructive ataupun pasif dan disakiti. Jadi ada konstruktif, kita tidak eh, kaget bahwa dengan adanya konstruktif itu yang kita harapkan bahwa di dalam pemikiran atau kepemikiran kita secara individu kita harus selalu yang namanya mind konstruktif. Jadi konstruksinya kita harus berkembang. Kita lihat bersama contohnya ataupun definisinya. Misalkan accommodation respond atau relief come royalty kemimpinan rutan behavior. Jadi behavior behavior di sebelah sini yang namanya behavior loyal follower. Behavior loyal follower biasanya ya pengikut yang loyal biasanya tenang-tenang saja atau mudah untuk mendapatkan instruksi atau mudah untuk melanjutkan saja tetapi do nothing karena pasif. Jadi dengan pasif atau loyal follower ini sekedar kalau disuruh ke sana ya ke sana, disuruh bersih-bersih ya bersih-bersih. Tindakannya adalah sangat pasif. Nah, yang kedua, active support. full responses, ada excitement atau optimisme. Inisiatif problem solving 5-10%. Jadi active supporter ini, bapak sekalian, kalau kita di dalam situasi pandemic ataupun krisis, kita membutuhkan yang namanya active and constructive. Di backup dengan active supporter. Dengan adanya aktif supporter atau pengikut yang aktif atau support, pensupport atau supporter, supporter yang bagus ataupun aktif, disinilah akan muncul yang namanya konstruktif. Tanpa ada aktif supporter, konstruktif atau konstruktif tidak akan ada ataupun terjadi. Atau nama lain yaitu optimisme. Dengan adanya optimisme Atau problem solving, sesuatu masalah tidak ada yang namanya tidak ada jalan, pasti ada jalannya, pasti ada solusinya. Nah, ini yang kita cari: dua-duanya, apakah bagus, apakah jelek, dua-duanya ada bagusnya. Hanya beda daripada responnya. Yang satu loyal follower, maybe less responsive, tetapi yang satu secara aktif dan suportif. Kalau kita lihat bersama dari persentasenya, yang loyal follower, pasif, atau do nothing, itu lebih tinggi daripada yang aktif untuk bisa problem solving ataupun meningkatkan atau shifting daripada leadership. Yang paling buruk, war victim dan kritik. Fear respond. Kalau kita lihat sama-sama pasif, dan destruktif ya pasif dan destruktif kalau dari saya layar saya adalah sebelah kiri saya sebelah kiri saya adalah namanya adalah war victim jadi secara diagram dia adalah sudah pasif dan kedua yang ke bawah adalah destruktif enak nggak Pak ibu sekalian sangat tidak enak disinilah namanya war victim Pak ibu sekalian akan leadership yang guide by fear, ketakutan, ataupun kecemasan, dan pelepasan. Withdraw, don't care, melepaskan begitu saja, ataupun tidak mau ngurus. Kelompok yang keempat, dia aktif, tapi distraktif. Orang tersebut adalah pengkritisi. Bisanya mengkritik saja. Atau lebih dikenalnya adalah lebih negatif responnya. Moral outrage, sinis, secara sinis, secara negatif. Speech, bicara secara oposisi, malah kadang-kadang sabotase. Ini tinggi, Bapak-Ibu sekarang, 5-10%. Oleh karena itu, Bapak -Ibu Sekarit, bagaimana cara merespon beberapa ataupun kelompok ini. Ini adalah suatu kelompok atau people ya. Ada yang loyal dengan follower, ada juga yang aktif suportif, tapi juga ada yang aktif tapi suka mengkritik. Yang paling parah yaitu war victim. War victim itu apa? Mencari korban aja Bapak sekalian, ya. Fear response. Ini adalah empat kelompok yang kita pelajari daripada the people Uh, in the crisis leadership. What are the tools at our disposal to deal with the situation as a manager? Sekarang mungkin sudah kenal atau sudah tahu bahwa istilah manager atau leader itu sangat berbeda. Jadi kalau manager itu belum tentu leader. Leader pun sangat bisa, tentu menjadi manager. Tapi kalau manager belum tentu leader. Ya. Di sini ada tiga unsur atau tiga tools, perangkat tiga perangkat yang bisa membantu kita untuk melangkah ke depannya. Bagaimana kita bisa menentukan dan kita bisa melakukan suatu perubahan atau shifting daripada leadership? Yaitu apa? Pertama adalah power. Power. Power ini adalah apakah dia lahir secara maksud saya bukan lahir lahir, lahir kandung tetapi lahir sebagai manajer atau lahir sebagai supervisor, lahir sebagai leader. Lahir yang sebagai leader lebih disering kalau dia mendapatkan posisi, positions in the company atau posisi di dalam suatu perusahaan ataupun corporate, mereka otomatis mendapatkan power. Oleh karena itu, kalau kita sudah memberikan power, bagaimana kita mau melangkah? Apakah kita mau melangkah sebagai transactional leadership? atau kita mau melangkah ke transformational litis. Bila ada pertanyaan sampai di sini kita bisa bahas, tapi kalau tidak ada kita lanjutkan lagi tinggal beberapa slide selanjutnya. Kira-kira ada pertanyaan Bu Alice? Ada, Pak Arif, tapi mungkin bisa dilanjutkan saja biar nanti pertanyaan sekaligus di belakang. Baik, baik, baik. Silakan. Power Power and leadership is very important. Sangat penting yaitu power. Kalau kita lihat sama-sama power di sini di bawahnya power. Hierarki so hierarki ya secara bahasa Indonesia hierarki. Posisi hierarki. Kalau kita sebagai supervisor, kalau kita sebagai uh, atasan atau kita sebagai manager, kita otomatis mendapatkan power. Yaitu, adalah power secara hierarki atau power secara position, power of reward, power yang diberikan, atau diberi, power yang diberikan secara cuma-cuma, atau power yang secara uh, diterima secara cuma-cuma, power punishment, power yang punishment, power ini bagaimana kalau kita di downgrade? Atau kita diturunkan, lost power. Corsive power. Corsive power ini di dalam bahasa Indonesia ah, force, pemaksaan. Jadi pemaksaan power. Kalau dipaksa, nanti kita akan akan berikan contoh. Di mana kita bisa memilih daripada power ini. Corsive power ini adalah force or enforcement. Jadi kalau kita paksa, baru dia mengerjakan. Kalau kita tidak paksa, dia nggak akan mengerjakan. Biasanya ada di perang ataupun di dalam suatu hukuman juga. Power of expertise. Jadi power of expertise di sini, kalau beberapa contoh dari eh, dari gambar-gambar sebelumnya, itu ada power expertise, atau penggerak, atau ahli. Jadi kekuatan ataupun posisi uh, power ya kekuatan atau kemampuan yang dinilai ataupun yang ditetapkan daripada keahliannya. Jadi power of expertise. Di mana ada tools yang lain yaitu yang namanya transactional leadership. Transactional leadership adalah traditional management. Biasanya kita negosiasi, transaksi ya, transaksi. Fokus on PODC (Planning, Organizing, Development, and Controlling). Jadi, fokus di situ. Ini ini adalah model yang zaman dulu atau secara tradisional, tetapi beberapa yang uh, pro ini tidak mau terima. Ini lebih tepat, ini lebih bagus, ini lebih bagus. Kan, kalau mendengar yang namanya leadership 360 degree, leadership 360 degree, atau kita bisa lihat kita bisa lihat juga di uh, black label daripada Sigma. Jadi, traditional management fokus PODC ini dianggap paling bagus. Ya, Good employee are rewarded, reinforcement, while those who do not meet expectation are punished. Ya. Istilahnya uh, reward and punishment. Control system are in place, the hierarchy is clear. The, the relationship is based on a contract. Nah, lebih contractual. Transactional lebih contractual, lebih agreeable atau lebih agreement. Beberapa uh, kepemimpinan ataupun organisasi lebih banyak kita lihat yang namanya di transactional leadership. Yang selanjutnya yang namanya transformational leadership. Nah, ini beda lagi. Act as a model. Jadi leader melakukan ya leader melakukan sebagai model ataupun uh, panutan memberi contoh ya. inspired share vision get support of employee jadi menginspirasi tadi kalau dari definisi yang dari awal saya sebutkan bahwa seorang pemimpin adalah mempunyai kemampuan untuk mengelola ataupun sebagai petunjuk dan juga sebagai inspirator ya sebagai inspirator dan juga sebagai innovator. Yang ketiga, encourage daripada innovation risk taking. Kalau di dalam transactional leadership, risk taking-nya kadang-kadang kita lihat very low karena dia lebih share risk taker support employee personal development code. Jadi di sini transformational leadership adalah memberikan contoh bukan hanya role model saja tetapi juga memberikan coaching. Ya, memberikan bimbingan-bimbingan langsung. Foster engagement and accountability. Ada keterikatan dan kemampuan dan tanggung jawab yang harus diemban, accountability, ya, Yang bisa di apa rely on bisa bisa dipercaya recognize contributions from subordinate challenge processes di sini juga sering yang ada namanya challenge processes negara-negara maju ataupun demokrat lebih kepada transformational leadership tetapi diambil offer challenge process apa terlalu demokratik menjadi demokrasi demokrasi yang berlebihan. Tapi kalau dipanis kebingungan. Ya, recognize contributor dan subordinate. Ada tiga daripada tools untuk manajer bagaimana kita bisa melihat uh, uh, di mana arah kita untuk mengarah, di mana kita, apakah kita memanage hanya sebagai power, apakah hanya kita berandas, berlandasan dengan kekuatan saja, apakah kita juga akan mengarah kepada transaksional? Yang ketiga, kita ada yang namanya transformational leadership. Jadi kita melakukan sebagai role model, kita memberikan contoh untuk menginspirasi karyawan-karyawan kita dan mensupport mereka semua. Inilah ada tiga daripada manajer mempunyai tools untuk belajar, tiga jenis yaitu power, transactional leadership, and transformational leadership. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah ada tipe leadership yang lebih bagus daripada di situ? Nah, ini bagus sekalian. Apakah ada yang lebih bagus? Hampir semua setuju dengan transformational leadership. Karena transformational leadership adalah membangun suatu tingkatan kepengaruhan daripada pekerja itu lebih tinggi lagi. Keikutsertaan loyalitas daripada uh, pekerja lebih tinggi lagi. Jadi menciptakan ya atau membuat men membuat daripada uh, engagement employee atau karyawan itu lebih tinggi lagi. Itulah transformational leadership. Dan yang kedua adalah menciptakan performa yang lebih tinggi lagi. Mengapa saya sebelumnya lebih condong ke transformational leadership? Karena ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa menimbulkan dan menciptakan karyawan yang lebih bagus, performa yang lebih bagus, kemampuan yang membangun daripada karyawan dan menciptakan tempat pekerjaan, suasana pekerjaan yang lebih bagus atau nyaman. Inilah most studies. Hampir semua orang mempelajari transformasi leadership adalah lebih bagus lagi karena ini tadi bapak ibu sekalian bisa membuat level yang lebih tinggi daripada kekaryawannya, performa yang bagus, kemampuan karyawan lebih bagus dan menciptakan pekerjaan suasana pekerjaan yang lebih bagus lagi. Yang kedua adalah bagaimanapun juga ya bagaimanapun juga bahwa kepemimpinan yang lain juga berguna. Nah, ini kalau diterjemahkan be useful in certain circumstances. Jadi juga bisa berguna bagi sekalian. Contohnya misalkan core power paksaan ya can be useful in the event of armed conflict di dalam suatu perang kalau nggak dipaksa dia tidak akan mau ikut tempur jadi leadership di sini dibutuhkan adalah paksaan in the same in the same culture hierarchy power is more readily accepted di dalam hierarki ataupun di dalam traditional leadership juga ada bagusnya juga dia mempunyai power tapi di beberapa culture saja expertise is essential when knowledge and experience are the key to the problem. Jadi kalau kita kemampuan kita dan pengetahuan kita atau pengalaman kita juga adalah suatu kunci untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang selanjutnya adalah transactional leadership maybe appropriate. Apakah transactional leadership bagus? Kita lihat bersama-sama. Difficult decision must be made. Kadang-kadang keputusan yang sulit harus dibuat. Apa itu? Pemutusan pekerjaan. Perubahan yang signifikan. Turnaround, perubahan yang sangat balik. Radical change and turnaround is big change. Perubahan yang signifikan. Ya, perubahan yang signifikan misalkan dulunya mempunyai karyawan 40 sekarang hanya 10. Nah, itu perubahan yang signifikan. Keputusan yang sulit untuk dibuat. Yang kedua adalah face emergency situation. Inilah dibuat emergency situation. Jadi per, kita harus menghadapi suatu yang menegangkan ataupun yang emergency. Situasi yang menegangkan apabila kita mau memperhentikan karyawan ataupun membuat suatu keputusan yang sangat berbeda. Employee are not expert in their field or the face they face situation they cannot handle. Apa yang saya tulis di sini apa yang saya lakukan di Vietnam sekarang ini, Pak Ibu sekali. Terus, yang mana yang better type of leadership? Kombinasi, Pak Ibu sekali. Kadang kita melakukan transformational, kadang kita melakukan power, kadang kita juga melakukan transactional. Karena di dalam situasi, di dalam keadaan tertentu tidak bisa diterapkan secara teoritik, di dalam di dalam keadaan situasi juga tidak bisa harus dilakukan certain model saja harus ada kombinasi seperti Indonesia misalkan Indonesia negara besar bapak ibu sekalian kalau kita lakukan secara demokratik lama-lama pecah Indonesia tetapi kalau kita lakukan juga ada yang namanya conceive power dengan paksaan juga bagaimana mudah sebagai oposisi lebih mudah mengatakan, sebagai oposisi lebih mudah mengatakan bahwa ini tidak bisa, itu tidak bisa, dia tidak bisa, mereka tidak bisa. Secara oposisi itu mudah semua dilakukan itu. Namun Bapak Ibu sekalian, untuk mengatur 270 juta penduduk di Indonesia tidak mudah. Harus kombinasi. Saya kasih contoh apa yang saya lakukan di Vietnam. Yang dulu karyawan sekitar 120 kita potong menjadi 70. Begitu turun lagi, kita potong lagi menjadi 60. Begitu situasi kurang menentu lagi seperti mulai tahun yang lalu, kita potong lagi menjadi 40. Di dalam total lockdown kita karyawan hanya mempunyai 10. Jadi Bapak Ibu sekalian, leadership is change. Leadership is shifting tetapi kalau kita mampu dan kita siap Bapak -Ibu sekalian, kita akan bisa menghadapi daripada segala sesuatu di dalam masa krisis apakah tidak krisis. Karena kalau kita bisa mudah mengkombinasikan daripada three tools ini alat tiga ini, power, transactional dan juga transformational. Saya pikir Bapak -Ibu sekalian bisa menghadapi di dalam suatu kepemimpinan yang akan berubah sewaktu-waktu. Karena waktunya singkat, saya akan bagi menjadi dua. Next session atau ne bulan depan yang nam saya namakan adalah The Evolution of Leadership. Bagaimana perubahan daripada leadership akan saya lanjutkan uh, uh, bulan depan awal awal minggu atau minggu minggu awal. Crisis shift your leadership higher. Jadi krisis akan mempengaruhi merubah leadership Anda untuk yang lebih bagus lagi. Oleh karena itu tetap kita harus yang namanya stay tangguh dan kita tetap harus berkreatif itu kuncinya kita untuk bisa meningkatkan kita. Jangan lupa juga akan hadir untuk woman leadership di akhir bulan tanggal 24 November ini akan membahas lagi mengenai leadership daripada bukan gender baru sekarang tetapi bagaimana leadership dari feminine leadership dari kepemimpinan wanita yang mempunyai hati atau mempunyai kelembutan berbeda dengan laki-laki di sini juga dibutuhkan suatu shifting leadership di dalam masa krisis terima kasih sampai sesi selanjutnya atau kita bisa uh, Pak Arief, tanya jawab sekali ya. Ini uh, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya memang japri. Uh, pertanyaan pertama, bagaimana caranya merubah kepemimpinan suatu perusahaan yang sudah kadung rusak? Silakan Pak Arief, mungkin itu dulu. Wow. Bagaimana apa tadi Bu? Bagaimana kita caranya untuk merubah kepemimpinan suatu perusahaan yang sudah kadung rusak? ini ada dua hal yang saya jawab dulu. Yang bertanya ini sebagai pemimpin atau yang bertanya ini sebagai karyawan. Kalau sebagai pemimpin, dia harus belajar terus tekun dan merubah strategi. Kalau kalau ini adalah seorang pemimpin, cari coach leadership, boleh hubungi saya. Lebih detail lagi, situasi rusak itu seperti apa. Tetapi kalau karyawan, dia juga harus bisa memberikan masukan kepada leader bahwa eh, yang dimasuk rusak apanya harus ada transparasi daripada yang leadership eh, 360 derajat tadi karyawan dan juga leader. Tetapi kalau owner, nah kalau owner beda lagi. Kalau owner ditanya dulu leadernya mampu nggak? Kalau nggak mampu pecah. Jadi bagaimana kalau kita sudah melihat perusahaan ataupun company yang rusak, ini kita harus identifikasi dulu. Yang bertanya ini adalah leader, apakah employee, apakah owner. Tetapi kalau leader belajar masih banyak dari sesi-sesi leadership di luar ya. Masih banyak eh, apa namanya apa, training-training ataupun ataupun class masterclass masterclass yang kita sama sama-sama membangun daripada self self improvement atau self development. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalkan yang bertanya ini adalah seorang leader boleh hubungin saya, akan saya bantu Kira-kira yang rusak seperti apa? Kalau karyawan harus memberikan masukan kepada leader, tapi kalau owner boleh juga untuk merubah, tetapi harus ada KPI ataupun kriteria tertentu. Saya pikir itu Bu, silakan. Baik, pertanyaan berikut Pak, bagaimana caranya mengimplementasikan model-model leadership dan eh, mohon berikan contohnya? Uh, Bagaimana mengimplementasikan? Ya, tadi itu. Ini sebenarnya lanjutan pertanyaan itu bisa saya jawab langsung dengan pertanyaan yang sebelumnya. Sebelumnya kalau misalkan bagaimana sudah rusak dan kita akan praktekkan model-model tertentu. Dengan praktek, kita praktekkan adalah per, pertama adalah kita harus transparan. Kita harus transparan situasi sendiri itu seperti apa. Di situasi, di situasi tersebut, di mana kita posisinya? Untuk model mana yang kita harus terapkan? Itu harus transparan daripada masalahnya sendiri. Coba buka masalahnya, bisa hubungin saya langsung. Coba buka masalahnya di mana? Oleh karena itu, kalau misalkan kita sudah ketahui masalahnya, kita bisa buka bersama-sama. Di mana kita harus menggunakan model yang mana? Apakah model yang power? Apakah transaksional? Apakah, trans apakah transformer? Ya, dan Perlu juga dicatat bahwa ini hal eh, harus digali lebih dalam lagi dan kita harus komunikasikan eh, kepada orang-orang tertentu yang harus mengerti situasi yang harus dirubah. How to apply? Kita harus lihat masalahnya dulu. Ya, silakan, Ya, ada dua pertanyaan lagi, Pak. Mengapa kita harus merubah suatu kepemimpinan dalam waktu atau saat ini? Bagaimana kita merubah? Nah, begini, Pak Ibu sekalian, dengan adanya situasi krisis itu ada pressure daripada situasi tadi. Kalau kita lihat yang namanya sosial, ya, habis sosial, kita lihat juga uh, bisnis, kita lihat juga organisasional. Kalau kita melihat bisnis, ya. Kalau kita lihat bisnis itu apakah kita mempunyai profit, bisnis kita profitable, profitable tidak? Kalau kita tidak profitable, kita tidak akan bisa sustain. Kalau kita tidak bisa sustain, ya kita harus rubah. Kecuali kecuali Bapak ibu sekalian, kalau bisnis kita masih lancar-lancar saja, tidak ada masalah, itu beda lagi. Kita tidak perlu rubah perubahan, ya. Sehingga bagaimana kita Kenapa harus dirubah? Kalau situasi juga terubah, apakah dia sosial dari bisnis kita sendiri terubah, market kita juga terubah, terus untuk pendapatan kita juga berubah, kalau kita tidak berubah, kita tidak akan sustainable. Oleh karena itu, kalau kita usaha ataupun organisasi, yang kita cari adalah sustainable sustainability organization and sustainability business. Oleh karena itu, kita harus bisa mengikuti pasar, kita harus mengikuti situasi yang ada. Silakan, ya. Ini ada pertanyaan satu lagi: bagaimana caranya seorang leader menghadapi situasi krisis? Hmm. Ada dua hal tadi, kalau kita lihat bersama, yaitu eh, panic atau 2P (panic and Planning), leader yang belum berpengalaman leader yang masih muda bukan usianya tapi muda dalam kepemimpinannya biasanya dia lebih condong kepada kepanikan seperti Soekarno pernah katakan apakah itu kan cuma segelintir masalah padahal masalah besar ya Indonesia mengalami masalah nasional tetapi Soekarno melihatnya itu kan cuma sekrikil saja masalah itu karena beliau melihatnya big picture karena beliau melihatnya lebih besar lagi. Beliau melihatnya secara internasional. Secara lokal, secara nasional bahwa itu adalah masalah besar. Tetapi kita tidak bisa salahkan secara letterleg langsung kepada Sukarno mengatakan bahwa itu masalahnya kecil saja padahal masalahnya besar. Seperti halnya beberapa oposisi yang mengkritik habis-habisan Jokowi, mengapa Jokowi lebih pilih ke sana? tidak ke sini. Ya karena melihat secara besar cara pandangnya yang berubah, cara pandangnya lebih besar. Kalau kita sebagai pemimpin yang luas cara pandangnya, itu melihatnya secara luas bagus sekalian. Ya. Nah, tadi itu kalau kita sudah pengalaman berarti tidak akan panik. Yang kita lakukan adalah P yang kedua adalah planning. No panic. Better planning. Karena planning akan menyelesaikan how to sustain the leadership ataupun uh, longer leadership yang ada. Silahkan, Bu. ada lagi, Bu. Uh, ada satu lagi ini, Pak. Tapi sebelumnya, saya mau sampaikan juga kepada bapak-bapak, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mau disampaikan, silakan langsung aja raise hand atau open uh, audionya. Ini ada satu lagi, Pak, agak sedikit membingungkan, tapi saya baca aja ya. Uh, Bagaimana caranya untuk merubah kembali bekerja di kantor daripada dari rumah lebih nyaman? Silakan, Pak. Ini apa istilahnya banyak banyak beberapa yang sudah terlalu nyaman di rumah. mungkin sudah nyaman di rumah, gimana caranya bekerja di kantor lebih lebih nyaman ya? Apalagi di kota-kota besar misalkan di Jakarta, di Surabaya, karena dalam perjalanan bekerja saja sudah menghabiskan satu setengah jam atau dua jam. Terus terang kalau saya sendiri untuk bekerja ke kantor di situasi kota besar, saya juga berpikir dua kali saya. Saya akan mungkin lebih nyaman bekerja dari rumah. Tetapi dari sisi siapa? Dari sisi leader? Pemimpin atau dari sisi karyawan. Kalau dari sisi karyawan, ya pengen di rumah saja. Tapi kalau dari sisi leader, bisa jadi bagaimana saya bisa mengecek daripada karyawan saya yang di rumah? Bapak nah, Ibu sekalian, bagaimana apakah kita melanjutkan apa tidak? Tergantung daripada bisnis core Bapak Ibu sekalian masing-masing. Mengapa? sesuatu pekerjaan tidak semuanya bisa dilakukan dari rumah. Suatu pekerjaan tergantung daripada core bisnis masing-masing. Mungkin secara akunting ataupun administratif, ya dari administrasi, mungkin bisa dari rumah. Tetapi secara operasional, tidak bisa dilakukan dari rumah. Nah, ini bagi sekalian. Keputusan ini hanya bisa dilakukan apabila core business-nya bisa digali, dilihat bersama-sama. Di tempat kami dulu, ada yang secara administratif mereka bisa kerja dari rumah, tapi sekarang mereka sudah balik lagi karena menuntut pekerjaan yang menuntut untuk bisa balik lagi ke kantor tapi beberapa yang misalkan sales yang tidak berinteraksi langsung misalkan accounting itu mereka masih bisa bekerja dari rumah. Karena juga mengirit ataupun mengirit uh, itu apa mengirit? Uh, ya, save, save energy, save power uh, daripada kantor juga. Itu itu juga pertimbangkan. Tapi kembali lagi, apakah bisa atau kembali dari rumah, atau bekerja dari rumah, atau bekerja dari kantor. Ini tergantung dari bisnis masing-masing. Bagus sekalian ya, tidak bisa kita potong rata semua. Kalau secara konsultan, misalkan bisa saja bekerja dari rumah, kita bertransaksi, ataupun bernegosiasi, ataupun bertemu dengan klien apabila dibutuhkan saja. Jadi, adalah perjadwal visitation atau kunjungan. Sekali lagi, tergantung daripada bisnis core, masing-masing bagus sekali. Ya. Ada lagi, silakan, Pak. Pasek, Pak Teddy, pertanyaan yang langsung ke saya sudah, uh, sudah tidak ada. Silakan, mungkin kalau Bapak-Bapak ada pertanyaan lagi, uh, langsung aja open mic atau uh, raise hand uh, sambil menunggu pertanyaan. Jika ada, uh, saya mau merangkum sedikit ya dari apa yang tadi sudah Pak Arief sampaikan. Uh, summary dari shifting leadership tadi satu ada dua faktor dari leadership yaitu konteks dan orang dan konteks atau krisis akan mempengaruhi emosional atau perubahan positif dan negatif dalam atau seiring dengan uh, berjalannya waktu reaksi arus bawah, uh, bawah sangat kuat atas perubahan yang signifikan. Manager level sangat membutuhkan beberapa alat untuk mengukur kepemimpinan, yaitu power, transactional, and transformational leadership. Pertanyaannya tadi, apa leadership style yang mana yang lebih bagus? Dan ternyata, semua adalah baik dan dibutuhkan dalam konteks tertentu atau konteks yang ada pada saat itu. Dan hal yang menarik adalah expertise is essential when knowledge and experience are the key to the problems. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti uh, TikTok atau seminar kebangsaan sore hari ini. Sampai jumpa.